Pemirsa, dosis keempat vaksin COVID-19 meningkatkan perlindungan 3 kali lipat dari penyakit parah pada lansia berusia 60 tahun ke atas dibandingkan dengan perlindungan 3 dosis. Demikian hasil riset baru yang komprehensif ditemukan di Israel. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, temuan itu disampaikan Kementerian Kesehatan Israel yang bersama 3 universitas ternama dan rumah sakit terbesar pusat medis Sheba melakukan riset tersebut. Hasil riset tersebut diterbitkan di New England Journal of Medicine. Dengan basis data kementerian, para ilmuwan menggali data 1.252.331 orang yang berusia 60 tahun atau lebih dan memenuhi syarat untuk dosis keempat. Riset yang berlangsung ketika Omikron menjadi varian dominan pada 10 Januari hingga 2 Maret 2022 itu juga menemukan bahwa perlindungan vaksin tidak menurun selama 8 pekan riset. Tingkat kasus COVID-19 yang terverifikasi di antara penerima dosis keempat 2 kali lebih rendah dibandingkan kelompok penerima dosis ketiga. Namun perlindungan terhadap infeksi terkonfirmasi tampaknya tidak tahan lama menurut riset tersebut. Bali Post melaporkan.